Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini saya bersama para petugas pul ALS Yogyakarta berteduh di bawah pohon ketapang yang sangat rindang. DPR. Apa itu, Pak? DPR. Pohon rindang. Oh, rindang. Siang ini para petugas dari pul ALS Yogyakarta ketiban rezeki. Nah, jadi ini Pak Ketua mana tadi? Hilang. Pak Ketua. Hei, selamat siang ada. Wah, lah kok di belakang ini. Tadi boleh nengok orang tadi lewat tadi kok. Oh. Orang cantik kamu pekerjaan mata gak dilihat. Iya, takutnya kalau ada orang cantik. Iya. Lihat dulu. Oh, itu pekerjaan gitu. Mata. Iya. Kok mengelilingi gak kelihatan kacamata hitam. Oh, gitu. Pak Ketua, sini Pak Ketua. Apa lagi? Begini Pak Ketua. Ya. Sini. Ikut gabung di sini. Takutnya sekali loh. Iya, ikut gabung sini. Apa? Tadi Pak Ketua kan saya kasih sesuatu. Ah. Itu tadi kan ada beberapa lembar gitu kan. Lembar. Ya, betul. Nah, gimana? Itu kan kiriman dari hamba Allah yang berada di Kota Tangerang. Oh, Tangerang. Tapi beliau itu asli itu dari yang punya villa di Banjaran itu kok. Oh, bukan. Ini dari hamba Allah yang berada di Kota Tangerang tapi asli dari Merbah Sleman. Sleman. Iya. Tapi ke Tangerang. Iya. Oh, iya. Jadi iya. Beliau transfer ke saya ya tadi 5 lembar. Nah, itu nanti dibagikan kepada Pak Iwan, Mbah Juwari, Pak Agus, Pak Ponidi, dan satunya siapa ya? Baiknya siapa Pak? Satunya Pak? Pak Ketua? Apa? Kok ada namanya saya? Ngapain? Bagi-bagi ada namanya? Iya. Ada bagi-bagi epeng nggak ada namanya? Iya. Ya, salah satu untuk Pak Ketua. Ah, gitu, matanya kan hijau. Ini warnanya apa ini? Ini hitam. Hijau itu. Ya, gimana ini Pak Gung? Iya, ini Pak Ketua, jadi langsung saja kita serahkan tali kasih dari hamba Allah yang berada di Kota Tangerang, tapi asli Merbah Sleman. Merbah Sleman, tapi tinggal di Tangerang. Betul, ya, ini langsung saja kita serahkan kepada Pak Iwan. Pak Iwan, ya. Terima kasih Pak Iwan, ya, dapatkan dari Tangerang. Terima kasih, ya. Ini sampaikan sepatah dua patah kata untuk hamba Allah yang berada di Kota Tangerang, Pak Iwan. Terima kasih kepada Mbak Allah yang ada di Kota Tangerang atas sedekahnya kepada kami. Semoga amal ibadah dari Mbak Allah yang ada di Tangerang diganti dengan rezeki yang berlimpah, dikasih kesehatan dan dikasih umur panjang sekeluarga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Pak Ketua. Halo. Ini selanjutnya untuk Mbah Juwari. Oh, Mbah Juwari. Iya. Selamat Mbah Juwari. Ini dari Tangerang. Ini dari hamba Allah yang berada di Kota Tangerang tapi aslinya Merbah Sleman. Sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah memberikan jalan kepada saya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbah Juwari dan Pak Ketua. Ya. Selanjutnya untuk Pak Agus. Agus saya ada dua, Agus AC, Pak Agus pengawal. Agus AC, nah, Pak Ketua. Kamu bilang Pak Agus nanti salah alamat. Nah, ini Pak Agus AC. Ah, selamat Pak Agus AC ini. Objek kita dari Tangerang. Ini dari hamba Allah yang berada di Kota Tangerang, Pak Agus. Berkah barokah untuk hamba Allah yang berada di Kota Tangerang. Terima kasih untuk hamba Allah yang berada di Tangerang. Semoga rezekinya melimpah, kesehatan dan kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Agus. Dan selanjutnya Pak Ketua, ya. Masih berapa lembar? Berapa lembar ini? Ada berapa itu? 2 lembar. Berapa nilainya? 200. Ah, keliru. Lah ini? Ini 100. Oh, ini 100, ini 100, ya. Ini 100, ya, ini 100. Ini lagi 100. Ada, ya. Ini namanya 800. Nah, tapi yang 600 ambil di Kodim.
Jadi uang 200 kok bilang 800. Yang 600 sambil dikoding. Jadi selanjutnya untuk Pak Ponidi. Oh, Pak Ponidi. Terima kasih Pak Ponidi, ini dapat tali kasih dari Tangerang. Sampaikan terima kasih Pak Ponidi. Terima kasih yang dari yang Pak Allah yang dari Tangerang. Semoga bermanfaat bagi saya dan saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya dan disukseskan usahanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ponidi. Pak Ketua. Ya, apa Pak Bu? Ya, jadi Pak Ketua terima berapa ini? Kalau menurut hitungan ini, ya. Terimanya 400. Masa hitungannya gimana? 1, ya kan? 2, ya. 3, ya. 4. Oh, 4. Tapi ini 400. Ya, tapi 400 itu. Oh, ya. Tapi ini nanti uang makan sore, malam, pagi lepas bebek goreng. Wah, ini. Nah, ibaratnya busak tungel, melebu ngesak, metunya angel. Busak tungel. Tapi gini Pak Ketua, ini memang rezeki Pak Ketua. Ya, ya, itu. Pak Ketua di mana-mana dapat rezeki, ya, ya, ya kan? Ya, ya, betul. Jadi memang Pak Ketua itu hebat. Saya sendiri salut. Pemarah, oh iya, ini kalau bilang masalah pemarah, ya, itu semuanya bilang itu. Pemarah ya ini ya. Betul nggak Pak Juhari? Ya, ya, betul. Betul nggak kalau pemarah? Mulutnya aja ya nggak. Mbak Juhari, ini tertawa lepas. Ini saatnya untuk membuli Pak Ketua ini. Pak Iwan, Pak Ketua itu pemarah nggak? Pemarah. Lagian kalau ngomong itu nggak dipikir dulu. Ibaratnya orang lahir itu kakinya duluan. Oh. Maksudnya dia itu baru melangkah, baru mikir. Oh gitu ya. Kalau yang benar, yang normal, ya. Itu kan kepala duluan kalau lahir itu. Ya. Maksudnya disimbolkan supaya orang itu berpikir dulu, ya. Dulu baru melangkah. Ya. Tapi kalau Pak Ketua itu melangkah dulu, baru mikir. Baru mikir. Makanya itu diibaratkan lahirnya sungsang, oh. Kaki duluan. Ya Pak Iwan, ini dari Pak Ponidi. Ya, ini kalau Pak Ketua itu gimana Pak Ponidi? Ya kalau Pak Ketua itu memang karakternya udah kayak gitu Mas. Enggak kaget ya Pak Ponidi? Enggak kaget, udah hariannya udah kayak gitu. Jadi berarti udah bisa apa ya Mas, kalau makan itu udah pakai cabenya Mas. Jadi oh iya, masih pedes. Ya, masih pedes, udah biasa. Udah biasa. Tapi ya. Pak Ketua itu kalau marah-marah nanti tinggal nengok aja udah hilang. Hilang. Jadi itu hanya spontan di situ saja ya Pak Ponidi ya. Jadi memang karakter Pak Ketua seperti gitu. Itu. Ya, ya. Jadi memang Mbah Juhari, Pak Ketua itu memang itu ya, pemarah itu ya. Iya. Pernah dimarahi? Oh enggak, belum pernah. Wah, pengen dimarahi. Pengen dimarahi. Belum pernah dimarahi. Oh iya. Dan mana Pak Ketua ini? Apalagi. Ini Pak Ketua. Benar. Opininya dari Pak Iwan. Tadi Pak Agus mau saya mintai pendapatnya. Oh Pak Agus tadi. Lari terbirit-birit takut. Ya baru usah tungel. Oh iya, jadi. Pak Ketua, halo, besok selamat giginya siang. Dilengkapi. Ya. Pengurus harus ganteng. Gitu. Ya, jadi ya, gini ya. Pak Ketua, ya. Banyak yang bilang Pak Ketua ini pemarah. Ya. Tapi ini sebenarnya bukan pemarah. Tapi ketegasan dari Pak Ketua. Nah, ya kan? Disiplin kerja. Iya. Sudah waktunya berangkat, harus berangkat, nggak boleh molor-molor. Iya. Kalau molor-molor, orang kantor cuma kerangkering habis saya. Akhirnya tensi kepala naik. Oh gitu ya. Ini mesti nggak panjang buji apa, karampat semua. Sudah. Apa? Ini mau merepet lagi nih. sudah. Seperempat kata sudah takut. Sudah takut saya kalau setelah itu. Jadi sudah. Ya. Yang penting kita doakan yang terbaik. Kita doakan kepada hamba Allah yang berada di kota Tangerang tadi yang asli. Ya. Asli mana? Berbah Sleman. Oh masih ingat. Masih. Kira ini cuma ingat hepengnya. Karena merah ingat-ingat terus. Iya, jadi kita doakan. Jadi sampaikan sepatah dua patah kata doa untuk hamba Allah yang berada di kota Tangerang. Terima kasih hamba Allah yang ada di kota Tangerang yang memberi tali kasih untuk kata alet, terutama Bapak Ketua. Semoga hamba yang Tangerang disehatkan keluarganya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan oke teman-teman, demikian video siang ini dari kawasan Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan.
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati. Berhati. Jaman.